Barang siapa yang ada kemampuan dan dia tidak buat ibadat korban, maka jangan dekati tempat solat raya kami ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadat korban dituntut untuk dilakukan pada siapa sahaja umat Islam yang mampu melakukannya. Bahkan ada mazhab yang menyatakan ibadat korban ini wajib kepada orang yang mampu. Tapi jumhur ulama menyatakan bahawa sunnatun muakkadah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang ada kemampuan dan dia tidak buat ibadat korban, maka jangan dekati tempat solat raya kami ni. Allahu akbar. Jangan dekati, jangan mai sembahyang sini. Kamu mampu tapi tidak buat ibadat korban. Berdasarkan hadis inilah, ada yang mazhab kata wajib, yang mampu wajib. Tapi jumhur ulama menyatakan bahawa ia adalah sunnah muakkadah yang sangat-sangat dituntut. Kita menghidupkan sunnah Ibrahimiyah, sunnah Nabi Ibrahim yang kemudiannya disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.